Nak cerita sikit ni. Baru-baru ni aku bangun pagi dan sedar yang perut aku ni macam kuih lapis. Jadi aku buat keputusan untuk pergi berjoging untuk hilangkan kuih lapis ni. Aku masa tu pergi berjoging dekat taman dan tiba-tiba aku terselisih dengan suara Mak Saleh ni. Dia masa tu berjoging sambil bawa pet anjing comel dia. Ataupun anjing comel tu yang bawa dia. Entahlah. Lepas tu ada seorang kanak-kanak kecil molek ni berjalan juga bertentangan dengan diorang. Dan aku macam di antara tuan anjing comel ni dan juga kanak-kanak kecil molek tadi ni. Lepas tu kanak-kanak kecil molek tu menyapa Mak Saleh punya anjing tu. Hi dog. Lepas tu tahu tak apa anjing tu cakap? Anjing tu tak cakap apa-apa pun sebab dia anjing kan. Tapi tuan anjing tu yang menyahut. Hai. Macam hai Mak Saleh sikit. Hai. Alangkah terkejutnya aku time tu sebab adakah nama orang tu sebenarnya dog? Ataupun anjing tu suruh dia turun jawabkan bagi pihak dia sebab yelah nampak macam kurang ajar kan orang siapa kau tapi kau tak menyahut balik kan. Tapi apa-apa pun aku tergelak sipu-sipu di antara diorang sambil berjoging ke anak-anak kan jauh daripada diorang situ. Sebenarnya simple je. Mak Saleh tu just nak berbuat baik kat budak tu sebab takkanlah dia nak senyap jika lepas budak tu dah menyapa anjing dia. Kan? Kan?